Okay, so ni dia. Memang perasan di tangan consider okay. Senang manoeuvre sebab dia pendek dan tak adalah berat sangat, tapi finishing consider okay. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, hari ini kita berjumpa kembali dan maybe dah lama tak jumpa kan baju ni. Ha, ini baju Blaster Mania first generation yang pertama. Memang limited edition lah, tak usah tanya, tak ada jual lagi dah. Limited edition lah. Alright, hari ini kita buat unboxing lagi dan model yang kita buat hari ini adalah daripada brand yang popular, top one dalam water gel blaster. Jom kita lihat apa yang kita ada. Ha, ni dia. Daripada brand Jingming, keluaran yang ke-13 lah kita panggil, J13. So nama model HK416C J13. Kita panggil J13 ataupun HK416C sajalah. Alright. Produk ni dah agak lama di pasaran. Cuma kita baru saja dapat. Sebelum ni macam tak berapa minat lah. Apapun, kita lihat apa yang ada di dalam ya. Okay, simple dan ringkas saja. Ada tempat kosong ni. Okay, kita keluarkan sikit barang dia. Nanti kita lihat satu-satu ya. Ada mag. Ada satu bag yang mengandungi muzzle head warna orange. Ada kabel charging 7.4. Ada bateri. Ada dua end point. Ada cermin mata keselamatan. Ini yang penting, kena pakai sentiasa dalam permainan dan di kawasan permainan. Dan last, hero kita. Ada sedikit gearball dan juga user menu dia. Okay, kita tukar angle dan kita jumpa lagi selepas ini. Okay, so ini adalah close up dan seperti yang anda lihat, blaster HK416C ada mag. Mag dia agak cantik kali ni kerana ada banyak carving. Tengok. Dan dia juga buka daripada atas. Jingming punya barang lah. Ini adalah Jingming lah. Jingming punya sebelum ni semua buka daripada tepi. Ini dah consider macam first time lah jumpa mag buka daripada atas. Lepas tu apa lagi, ada charger. Ini 7.4 volt lah. Dan apa yang kelakar kat sini, tengok bateri dia pendek. First time jumpa bateri macam ni. Sebab dia punya tempat letak bateri ni sikit lah, artinya pendek lah, pendek. So bateri lain memang sedih sikit lah, dia tak boleh masuk lah. Maybe jenis yang pendek-pendek saja boleh. Nanti kita lihat. Charger selalu letak tepi. Lepas tu dia ada bagi 2 end point. 2 end point ni yang jenis bukan jenis ikat. Dia jenis tolak saja dia ada ni. Nampak? Ni yang consider murah sikit punya lah. Jingming ni memang dah biasa lah. Terkenal dengan dia punya apa, tak cukup mewah lah barang-barang dia. Okay, dan ada satu ni. Ini consider solid lah. Ini muzzle. Tapi warna orange. Dan dia punya trick ni 14mm lah. 14mm anti-clockwise. So memang sesuai lah kepada banyak jenis yang attachment yang anda boleh letak. Sebab dia 14mm. Dan sama seperti biasa, memang Jingming dia punya barang nylon-nylon saja ya. So ini pun memang daripada acrylic. Dan ini kalau nak masuk, pusing saja. Anti-clockwise, artinya terbalikkan. Arah lawan jam. Ha, nama dia arah lawan jam. Okay. Dan yang ini kita selit sajalah. Sebab dia tak ada nak kunci-kunci. Selit saja. Okay. Belakang pun sama. Kita selit saja.
Alright. Okay, jom kita lihat sikit dia punya body. Body consider licin. Memang JM punya ni kali ni dia licin. Tetapi ada kelemahan dia lah. Kelemahan dia ada dua. Nanti saya cerita apa kelemahan dia. Kita tengok sikit dia punya detail. Oh, ini jenis bukan carving ah. Ini memang dia masuk ke dalam in-depth carving lah kita panggil. Memang daripada molding punya. Cantik HK416 licin. Okay, kalau save tak boleh tekan. Saya rasa ni tak ada semi lah sebab dia pakai gearbox Gen 8. Dan kalau nak buka yang ni kena sini. Kiri kanan ni anda kena press sekali untuk keluarkan. Okay, kalau satu saja dia tak gerak gerak. Kalau anda nak keluarkan semua pun okay. Tekan yang ni. Tempat bateri di sini, ha tengok dia panjang ini saja. That's why bateri dia macam ni je. Jom kita masukkan bateri dia dan difahamkan bahagian penutup. Ini juga bukan jenis yang screw. Dia goyang-goyang je. Tengok, dia bukan jenis screw. Dia sumbat saja. Ha. Ngam-ngam sampai sini saja. Kalau nak masuk bateri panjang memang tak boleh lah. Ataupun kalau anda tak kisah boleh je. Kalau tak kisah macam ni lah. Dia keluar sampai sini. Masukkan bateri panjang sampai sini. Tak payah pakai penutup-penutup lah. Okay, saya pun tak nak letak lah penutup ni. Okay, kita try lah tutup-tutup sikit lah. Okay, sumbat sikit. Ha, macam ni. Weh. Dia ada. Tak ada. Jom. Ha, macam ni je. Sekadar masukkan macam tu saja. Jom kita tengah sikit dia punya firing. Okay, so memang tak ada semi ya. Memang tak ada semi ya. Mag prime pula. Wih, ketatnya. Ketatlah dia punya mag. Wih. Apa ni? Mag dia ketat sikit. Saya tak sure sama ada model ini saja yang ketat sikit ke ataupun unit ini yang ketat sikit saja ke ataupun semua dia ketat macam tu. Ada mag prime pula. Tengah. Nampak ini legendary lah ni. Gearbox Gen 8 yang sudah nylon dia punya casing gearbox tu. Ada mag prime lah. So lama lah tak jumpa mag prime untuk brand JM yang ni. Okay, so sekarang kita tengok kepada dia punya panjang dia berapa. So ini dah consider pendek lah sebab dia tengok dia pendek kan. Dah macam style CQB lah ni. 56cm lah. 56cm. Dan berat dia berapa? Berat. Okay, dengan bateri dapat 1.26 kilo. Hampir 1.3 kilo lah. Consider perasan di tangan best. Cuma semua ni daripada nylon lah. Tapi nylon dia finishing memang licin punya. Cuma part yang dia bagi tu tak adalah cantik sangat. Tapi bolehlah anda dah dapat nanti bolehlah tukar-tukarkan ya. Alright, so sekarang kita pergi kepada close up. Lepas close up kita buat FPS testing pula. Okay, kita sudah sampai di sini untuk FPS testing. Tak lain tak bukan, kita gunakan gelbor. Ini gelbor lah. Gelbor 7x8mm. Okay. Kalau anda picit, dia pecah ya. Ni mag,
masukkan jabo di sini, masukkan ke dalam blaster. Lepas tu kita mag prime kan dia. Mr. Chrono dah ready. Okay, disebabkan ni tak ada semi ya, kita terus try tembak-tembak satu-satu lah. Okay, 245, 239. Ini saya control ya, bukan dia ada semi ya. 241, 241, 234, 242, 243, 237, 243. Alright, jom kita tengok auto pula. Tak payah nak switch-switch ya. Ini dia memang tak ada semi. Kita tengok rate of fire dia pula. Okay, disebabkan saya menggunakan bateri 7.4 volt, so dapat 10 biji satu saat, RF 10 lah. Okay, so ni dia. Memang perasan di tangan consider okay. Senang maneuver sebab dia pendek dan tak adalah berat sangat, tapi finishing consider okay. Alright, so kita dah balik ke sini selepas FPS testing. Around dapat dalam average 250 fps, so consider agak tinggi lah untuk model JM, sebab biasa JM tak adalah setinggi macam tu. So maybe dah di upgradekan ataupun dikuatkan berikutan permintaan sekarang. Okay, so model ni memang finishing consider cantik. Ada tiga kelemahan considernya. Satu, memang dah tak ada semi, cuma ada auto dengan safe, tetapi ada mag prime. Dan yang keduanya, tempat bateri dia pendek sangat, cuma boleh masukkan bateri yang jenis pendek, melainkan kalau anda boleh terima dia keluar daripada buffer tube tu lah. Dan yang ketiga, saya tak sure sama ada adalah unit ini yang ada problem ataupun semua pun macam tu. Dia punya mag ni susah sikit nak masukkan dan nak keluarkan, agak ketat. Selain daripada tu, saya rasa consider okey lah dengan harga dia yang tidaklah seberapa tinggi. So untuk rating, saya boleh bagi model ni 8 markah lah. Dan ini juga adalah model HK. So HK kan banyak peminatnya. Cuma serius saya bagi tahu, saya tak minat but design dia macam ni. Tak sure lah anda macam mana, tapi bagi saya, saya memang tak minat dengan dia punya bentuk ataupun design dia ni, bagi saya lah. Sebab kita mempunyai pandangan yang lain-lain kan. Maybe anda lebih suka, tapi Sean memang biasa-biasa je dengan model macam ni ya. Bukan kata performance dia, bukan kata quality dia, cuma design dia saya tak berapa minat. Okay, saya rasa sampai di sini saja pada kali ini. Pada sesiapa yang baru saja mengikuti channel kami, ingat tekanlah button subscribe. Dan juga kalau nak info lebih berkenaan dengan model ni, linknya ada di bawah. Linknya ada di bawah. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.